Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Mr. Akang tentunya di channel yang indah ini. Mudah-mudahan seindah bulan suci Ramadan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe gratis tanpa harus dikredit. Nah, konten sekali pencet langsung penuh berkah. Bahwa di hari pertama sampai 10 hari ini kita di bulan suci Ramadan masih berada di atas pulau rahmah atau kasih sayang dari Yang Maha Kuasa. Maka dari itu kita harus bisa mengaplikasikan rasa kasih sayang kita. Kita harus bisa mengasihi, kita harus bisa menyayangi terhadap sesama. Ingat bahwa setiap kali apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Yang Maha Kuasa. Karena itu memang sudah janji dari Yang Maha Kuasa kepada kita semua. Dan yang paling penting adalah bahwa di hari pertama sampai ke 10 hari ini kita berada dalam naungan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus pandai betul memanfaatkan momentum yang dimaksud dengan kasih sayang tadi. Berikan kasih sayang kita terhadap sesama. Jadi kita harus pertalit, perhatikan tetangga, jangan pelit ya. Jadi kayak Akang lah, ada saat Akang ngitung duit nih di rumah, lagi duduk di depan rumah di meja, kemudian ada nenek-nenek lewat depan rumah, Akang kasih. Ya lewat doang, masa nggak dikasih? Ada ya kan. Jadi bahasanya saudara, ketika kita bulan suci Ramadan ini memang penuh dengan rahmat atau kasih sayang, maka kita harus bisa mengaplikasikan itu. Karena apalagi yang kalau lewat depan rumah Akang itu janda cakep, baru bukan hanya dikasih, dia sayang. Bercanda ya. Yang penting saat ini kita bersama-sama menggapai kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sia-siakan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini kita semua yakin mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, untuk mendapatkan itu kita harus bisa mengaplikasikan kasih sayang kita terhadap sesama. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi. Salam kasih sayang.